Sub dua beli sub enggak, itu portable untuk kamera. Dua lagi duanya 3 kali nggak salah, dia pakai itu untuk itu DJ. Jadi kalau pakai power nggak bisa prek. Oke, buat para konsumen Millenium Audio dimanapun kalian berada, intinya sehat selalu bosku. Oke, di video kali ini akan menampilkan sebuah video di mana para konsumen audio sedang menggeruduk ya, atau sedang berdatangan di toko Millenium Audio sedang beli peralatan sound system mereka. Ini dari berbagai daerah ya, ada yang dari Serang, dari Medan, dari Jawa, dan dari mana saja. Yang jelas kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Ini pemain semua Pak? Iya, saya nggak ngerti jujur aja. Jangan coba dipakai aja. Kalau beli keyboard ini emang kebutuhannya apa jauh dari itu? Kalau misalnya dia mau dipakai untuk retreat, bisa dibawa keluar ya ini. Iya. Paling tuh ibaratnya memang dia ini. Dia kan Yamaha nggak ada lagi. Nggak mungkin. Dia semua nih. Modernnya juga bagus. Iya, tinggal akan manggil orang macam begitu. Oh, ini jadi musik dulu ibadah. Kalau mau live streaming baru nanti di alat. Tapi bagus. Bukan bagus lagi, sangat. Ini kasih foto aja. Daniel kalau gitu kan. Ntar dulu dia dikirimnya uangnya dulu baru aku fotoin. Capek aku tuh ngomong di sini uang nggak dikirim ngapain? Kalau dia datang aja ke sini, kayak mana? Dia kan jual beli helikopter, nggak level dia ke sini bos. Hah? Beri orang di Jakarta ini, jual beli helikopter ke Papua dia bos, gimana? Basarnas ke sana helikopternya, paling banyak ke Papua helikopter dia bos. Kasih foto lah ini, satu mereknya ini, tapi yang bagusnya. Pasti dibilangnya, bagus ngambil yang gede aku katanya. Ketemu sama saya di Pasar Baru lagi di dalam. Mana Pak? Alat musik aja deh. Gak udah Pak, maka di pasar umum nggak mahal Pak? Iya mahal. Kalau di Yamaha-nya lebih mahal nih? Di Yamaha showroom ya? Emang iya, showroom kenapa kan mau jual-jual ya? Dia tuh udah tutup ke toko gini. Dia jaga pelanggannya. Iya Pak, kalau mixer aja gue bisa selisih 3 juta di sana. Serpong, takutnya tutup loh, serpong bisa 3 jam, 2 jam itu serpong, iya yang baru ya? Ini yang udah nih Bapak? Ini dimana? Pak, jadi yang mau jemput itu teman saya ya? Ya. Pokoknya aku dari tempat dukun AS. Ini apa Pak? Simpang ke kanan? Simpang Bu. Dibekanya sendiri nih? KBB, KBB. Bersemak nih, jawab Pak? Itu ya dong siapa? Kenapa? Saudara sekampung. Bukan. Aku mau rampok di sana Bang. Ya jujur, kampung Bapak ini pembunuhan dukun AS. Mana ada yang beres di sana? Pernah dengar enggak? Iya, iya. Dukun AS yang memperkosa itu. Ya udah dekat rumah Bapak ini tuh. Ya. Gerejanya di depan. Kita lewati. Lewati. Kampung kriminal kampung Bapak ini. Di sana lu Jawa. Hah? Bukan Jawa. Oh, Bang, sorry Bang ya. Orang di sana itu orang Jawa kayak Abang. Tapi lu mau perampok. Mana Bapak ini? Orang Jawa semua di sana. Mana orang Jawa? Orang Jakarta, orang Jakarta. Taro. Terus ya kita tuh. Kalau masih jam 6 sore kalau lewati, aman. Lewat dari jam 7, baca doa kok, Bang. Sampai sekarang masih gitu. Sampai sekarang. Pokoknya kalau kendaraan dari Jakarta ini dicuri, itu pasti nyampenya ke tempat kami sana. Oke, Pak. Itu cincangan. Parah itu. Parah. parah itu. Mulau bapak sudah bapak, menjadi-jadi bunyi mulau di kota bapak dong. Kalau digital sama nama produksi yang udah kubata. Jadi produksi. Beda. Nama produksinya. Digital sama lagu Ambon. Nah, yang besarkan lagu Cinta Beda Agama. Iya. Oh, ini. Namanya digital sama. Tapi terkenal nih. Di Papua itu. Iya. Iya. Bangsa pasar dia kan ke Papua semua. Iya. Harga pasar itu. Sampai nomor 33 gue jadwal sini cuma 15 3401 3969. Jadi nggak ada apa-apa, cari apa mana nama. Jadi mau bisa nama itu bisa masuk alat kita apa? Iya. Kita ada nafas dulu. Ah, nggak ada trik, udah baru. Di sana orang banyak banget dari Gre, Bang. Buru-buru ah. Cok, dicek Bapak sama WA. Pernah disusah dari. Wah. Mereka dia bisa dong orang. Kalau cuma ngomong, itu kurang. Iya. Sini lu bangun tuh ini. Waalaikumsalam. Udah, mulai seminggu lagi. Nomor 3 dulu ya kami son. Nomor terus. Eh, orang kita Cina dulu. Iya, Guanxian Sirikal. Iya, Pak. Jalan umuran nomor saya. 15 39 si Joko dari Jemuli itu Sumatera tempat muslim anak muslim umur orang nah tuh nomor 822 2 kali 4 kali udah 4 itu 2 kali 2 oh 2 3 kali 4 4 2 4-nya habis tambah lagi oh guna gulzari mana gulzari orang saya dikit aja. Jadi Bison lagi memang apa dosu? Kurang depan aku sih. Tapi nggak semua begitu. Beda sama orang Jakarta ya, kalau saya kan orang Betawi kan, kita merangkul semua suku. Betawi itu sebenarnya paling gede sama orang Betawi. Meskipun nggak semua begitu, tapi selama masih begitu karena di doktrin dia. Begitu banyak orang tidak tahu kita marah KKB itu. Sini nggak ada yang bantu. Udah memang udah sakit hati. Begitu banyak masih susah kami. Repot lah dia, Janir. Dia maunya apa? Ini Pak, tadi istrinya aja marahin aku coba. Nah, itu bedanya kalau orang kaya udah kebanyakan mumpung bosnya nggak jadi nggak mendar-mandir bosnya dia. Bang, aku udah langganan sama dia, Bang. Ngapa apa yang penting dikasih ini gede. Bang, minta nomornya, Bang. Kartu nama aja. Kartu nama. Ibrahim, Pak. Ya. Ya. Kalau butuh-butuh sound, telepon, Pak. Ya. Ini bawah ini, Pak. Ya. Ini, Pak, ini. WA. Oh, Wan, itu ayo lu ngirim